Hai everyone, welcome to Labaik Bongca. Sepertinya banyak juga yang minta drama ini. God Quiz adalah drama bergenre misteri, kriminal, dan medical yang bakal menampilkan kasus-kasus berbeda dari setiap episodenya. Sejauh ini dramanya mencapai 4 season dan setiap season ada satu kasus utama yang menjadi inti cerita. Banyak yang mention season keempat dan setelah dicek, oh membuat terkejut karena ternyata ada Babang Donghae. Doi berperan sebagai Siwu, seorang junior dari dokter forensik bernama Dr. Han. Siwu ini sangat ngefans sama Dr. Han, selain mereka juga ada detektif Kang dan junior sepantaran Siwu bernama Taekyung. Dua junior ini juga lucu malu-malu gitu, tapi bukan yang aneh ya, cuma saling menggoda karena gemesin aja. Tapi kelucuan mereka nggak akan berlanjut sampai episode akhir guys, karena Siwu ini nantinya terluka dalam kasus utama di season ini. Dia tuh diculik sampai dibikin berdarah-darah buat mengancam detektif supaya menyerahkan sebuah file yang mungkin ya berisi barang bukti. Semua sepakat untuk menyerahkan file tersebut dan menyelamatkan Siwu. Nah, sampailah tiba di tempat perjanjian, Siwu akhirnya dibebaskan dalam kondisi berdarah-darah dan file rahasia itu jatuh ke tangan si penculik. Siwu yang berdarah-darah minta maaf sama semuanya karena gara-gara dia akhirnya file itu harus dikasihin, tapi mereka bilang gak penting, yang penting adalah keselamatannya. Baru juga ngomong gitu aku langsung shock karena ternyata Siwu ditembak dari belakang. Jahat banget asli deh Babang Donghae, udah babak belur masih aja didor. Sampai Siwu ini dipeluk-peluk sampai nangis-nangis soalnya gak tega juga mereka tuh melihat junior yang satu ini harus jadi korban. Ya aku pun menyayangkan hal ini, aku pikir gak sampai meninggoy dan bakal dikasih adegan rumah sakit. Tapi musnah sudah karena ternyata Babang Donghae udah bersemayam di kamar jenazah. Walaupun begitu cukup mengharukan sih adegannya. Bagaimanapun juga sebuah drama sampai bisa 4 season berarti dramanya berhasil dan memikat penonton.